Hai YouTubers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Okey, anda tengok dalam video ini tugu ikan talapia merah. Pastinya kita berada di batang air Lombok Antu Sarawak. Okey, kali ini saya nak bawakan anda berjalan-jalan di sekitar batang air ini. Okey, banyak tempat yang saya akan bawakan kepada anda untuk kita kunjungi di batang air ini, terutamanya yang belum pernah datang ke batang air Lombok Antu ini. Dalam video ini saya sajikan anda dengan gambar sangka-sangka ikan yang memelihara ikan air tawar seperti ikan talapia. Ada jugalah ikan yang lain di batang air ini. Wah, seronoknya kanak-kanak di sini mandi di JT ini. Untuk meluman anda sekalian, JT ini adalah merupakan satu-satunya JT yang menghubungkan masyarakat yang masih berada di hulu untuk ke batang air ini ataupun ke Pasar Lubuan tu, dan membawa hasil-hasil hutan mereka untuk dijual di tamu batang air ini. Okay guys, kita lanjutkan perjalanan jalan-jalan di batang air ini. Okay, tapi dengan itu kita terpaksa menyeberangi jambatan penggantung ini dulu untuk ke pulau yang berada di depan batang air ini. Pulau ini memang adalah satu, kira boleh dikatakan sebagai taman rekreasi untuk anda bersantai, melepak dan melihat keindahan alam yang berada di batang air ini. Jom sama saya kita pusing-pusing jalan di kawasan pulau yang berada di depan batang air ini. Di pulau ini ada disediakan juga pondok-pondok untuk anda menikmati keindahan alam. Ada juga saya tengok yang pengunjung datang ke sini, diorang gunakan pondok ini untuk family picnic. Ada saya terserempak di sini. Ada juga yang datang ke sini jalan-jalanlah untuk melihat keindahan alam, dan ada juga yang menggunakan pondok itu untuk memancing ikan liar yang berada di sekitar pulau ini. Kalau ada nasib, adalah anda dapat ikan. Tak ada nasib, balik tangan kosong je. Okay guys, setelah kita pusing pulau tersebut, tak sampai satu jam pun kita pusing, bukannya letih pun. Jom kita ke seberang lagi untuk melihat apa yang ada dijual di tamu batang air ini. Apa yang saya tengok, banyak di sini dijual ikan-ikan segar, yang ikan daripada hulu lah, ikan air tawar banyak dijual di sini. Dan ada juga menjual hasil hutan seperti makanan eksotik yang ada di depan video ni nanti, iaitu musang. Tapi bukan musang berjanggut, ini betul-betul musang punya. Saya tak tanya berapa harga. Okey, kita jalan lagi tengok apa yang ada lagi yang terdapat di tamu ini.
guys. Saya tengok tu, ada pula daripada laut yang ada dijual di sini. Sotong ada lah pula di sini. Okey, maknanya di sini ada bermacam-macam makanan ataupun yang benda yang kita boleh cari di sini selain daripada kuih, buah-buahan, sayuran, sayuran hutan, semuanya ada di sini guys. Cukuplah kalau dapat lauk di sini, belum bawa balik. Okay guys, setakat itu saja video yang saya kongsikan kepada anda untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang dah subscribe, ribuan terima kasih daripada saya. Itu saja daripada saya. Bye-bye.